warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat para undangan, yang terhormat Polri dan TNI, yang terhormat anggota dewan, saya cintai rakyat Indonesia. Pada hari ini tanggal 40 bulan 16 tahun 2023, pemerintah Indonesia menyampaikan mengenai masalah gantian gorden di kompleks perumahan DPR agar diperhitungkan dengan seksama, dikarenakan bangsa ini masih mengalami masalah-masalah yang belum diselesaikan. Masalah kelangkaan minyak goreng, masalah pandemi, masalah anggaran APBN yang mulai menipis, dan hutang luar negeri yang semakin menumpuk, mengalami penurunan ekonomi yang signifikan. Kenaikan minyak goreng yang disembunyikan dan juga kenaikan harga pokok menjelang bulan Ramadan. Maka dari itu, pemerintah Indonesia menyampaikan daripada menggunakan anggaran 47 miliar untuk mengganti gorden, dan apabila anggota dewan tidak bisa membantu negara Republik Indonesia untuk mengganti gordennya sendiri, maka pemerintah Indonesia bersepakat dan menganjurkan untuk menggunakan plastik bekas sebagai gorden. Upaya itu kita lakukan agar menghemat biaya anggaran APBN dan juga bisa mengurai sampah di Jakarta yang kian menumpuk. Keputusan ini disampaikan atas persetujuan rakyat Indonesia yang mempunyai anggaran yang dititipkan kepada negara. Anggaran tersebut tidak bisa digunakan sembarangan, apalagi diintip untuk dikorupsi. Untuk bangsa Indonesia menyetujui putusan ini, maka silakan subscribe, like, dan komen. Sekian, terima kasih.